السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kali ini kita bertemu kembali untuk meneruskan pengajian di malam ini. Kali ini kita akan menerapkan maqam lagu Ras. Lagu apa? Sebagaimana kita tahu, lagu Ras atau Taranum Ras berasal dari Persia, dari Iran. Kemudian dimasyhurkan oleh Qori-Qori Hijazi. Terus berlanjut diramaikan lagi oleh Qori-Qori Mesir hingga mengikuti zauk mereka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menikmati bacaan Al-Qur'an dengan tarannum yang sudah dimasyhurkan oleh Qori-Qori pendahulu kita. Karakteristik atau sifatan lagu Ras itu punya gaya lembut dan tegas. Kemudian peranannya memuaskan kepada si pembaca juga para pendengar untuk menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Insya Allah malam ini kita akan coba masukkan di ayat berikut ini, surah Hud ayat 86. Baik, akan saya contohkan harakat pertama Ras asli, contohnya sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Coba. Wa ma alaykum bi hafidh. Saya ulang lagi. Wa ma silakan. Wa ma alaykum bi hafidh. Silakan, ada yang mau coba? Saudara Bongsan dari Banten, silakan. Wa ma ana alaykum bi hafidh. Allah. Naik lagi. Wa ma Oh.
Voice Al-Mu'min. Yes, we can. Allah ya. Semangat ya. Baik, kita lanjutkan harakat berikutnya. Pendengar dan pembaca. Jadi kita yang baca harus puas. Baik, saya contohkan lagi. Qul ya shu'aibu asalatu kata murukan nan rukama ya budu aba.
sama-sama.
Alhamdulillah kita sudah melampaui tiga makom lagu, yakni makom bayati, makom nahawan, dan yang terakhir makom ras. Dengan demikian selesailah makom lagu ras. Kita akhiri dengan sunnatullah nabi. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.